Update terbaru add-on Skibidi Toilet versi 18.5 by Mamang Telur Man, guys. Ya, so kali ini kita bakalan lanjutin lagi nge-showcase add-on Skibidi Toilet. Dan ya, sebelum masuk ke dalam videonya, like dulu dong video ini biar saya makin semangat buat upload video setiap harinya. Dan buat teman-teman yang belum subscribe, let's go di subscribe, guys. Ya, gimana? Udah selesai sekolah? Udah mulai libur? Iya, buat teman-teman yang udah mulai libur, coba absen di kolom komentar di bawah, guys, ya. Jadi langsung aja kita ke pembahasannya. Let's go! Oke, sekarang aku udah masuk ke dalam Minecraft, jadi langsung aja kita mulai, guys, ya. Pertama-tama di sini kita play dan yap, aku udah siapin map khusus nge-showcase add-on ini, guys, ya. Skibidi Telur Man versi 18.5. Let's go, guys. Jangan lupa diaktifin settings yang sama ya kalau kalian pengen pasang add-on ini di map kalian gitu, guys, ya. Nah, di sini tuh di eksperimen saya aktifin Holiday Upcoming Beta APIs, Molang Feature dan Experimental Cameras. Lalu di bagian resource ini dia add-onnya, guys, ya. Skibidi Toy versi 18.5 by Telur Man, guys, ya. Lalu di bagian behavior juga sama, coy. Kita aktifin, guys, ya. Wah, ini gambarnya Titan TV Man nih. Apa, guys, yang spesial dari Titan TV Man versi Mamang Telur Man, ya? Let's go, kita play aja kalau udah kayak gitu. Oke, jadi di sini saya sedang ada di dalam misi rahasia nih, guys. Saya pengen minta bantuan kalian buat ngebantu saya biar misi ini tercapai, guys, ya. So, di sini saya bakalan jelasin dulu buat teman-teman yang pengen download bisa langsung ke channelnya Mamang Telur Man, guys, ya. Nah, kalian ke video Skibidi Toy versi 18.5 rilis. Di situ nanti ada deskripsi, guys, ya. Nah, di deskripsi ini kalian bisa download dua versi nih, guys, ya. Yang pertama itu versi yang nge-spawn secara natural, jadi para Skibidi Toilet itu bakalan nge-spawn secara natural di seluruh map kalian, atau kalian download yang no spawn natural. Jadi kalian bisa pilih antara dua ini, guys, ya. Dan ini Mamang Telur Man baik banget, guys, ngasih linknya itu Mediafire, guys, ya. Jadi untuk membalas kebaikan Mamang Telur Man, mari bantu saya ya subscribe channelnya Mamang Telur Man, guys, ya. Kita kasih hadiah dia sebelum 2024 ini mencapai 50.000 subscriber, guys. Saya yakin kalian banyak banget yang cuma nonton terus download add-onnya tapi nggak subscribe. So mari di subscribe, guys, biar Mamang Telur Man makin semangat, guys, ya. Bantu saya untuk mewujudkan ini, guys, ya. Kita bantu Mamang Telur Man mencapai 50.000 subscriber di awal tahun 2024, guys, ya. Jadi sebelum 2024 sih kalau bisa, guys, ya. Nih, 37.300.000 subscriber. Kalau misalkan kalian nonton video ini 30.000 orang aja, guys, ya, kalian 13.000-nya itu subscribe, auto tembus, guys, ya. Jadi ya, tolong bantuannya, guys. Yoreskune. Anyway, back to topic. Yap, di sini aku udah masuk ke dalam Minecraftku, guys, ya. Dan ya, seperti biasa sih sudah menyiapkan satu chest di dalamnya, guys, ya. Di dalam sini udah ada karakter-karakter baru dan juga karakter-karakter yang di-upgrade nih, guys, ya. Let's go. Kita bakalan mulai, coy. Yap, kita mulai dari yang kecil-kecil dulu nih, guys, ya. Ada 4 karakter, coy. Yang pertama, ini karakter baru, guys, ya. Baru aja ditambahin sama Mamang Telur Man, yaitu Big Cameraman Basoka. Ya, ini kameramen yang menggunakan Basoka di episode 66, guys, ya. Let's go. Wow, double Basokanya, cuy. Buset, keren banget. Oke, kata si Mamang Telur Man sih, ini kameramen bisa membasmi Skibidi Toilet dengan sangat mudah, guys, ya. Let's go, kita coba ambil toilet nih, guys, ya. Kita coba toilet yang biasa, guys, ya. Spider Toilet. Oke juga sih kayaknya, guys, ya. Soalnya di video itu kita ngelihat dia ngebasmi Spider Toilet, ya kan. Oke, kita taruh di sini. Tuh lihat, dia bakalan nembakin basokanya tuh. Langsung kalah, cuy. Buset. Dari jarak jauh bisa nggak? Oke, ini dari jauh, guys. Tuh lihat, dinembakin basokanya, guys. Dan KO, guys, ya. Gila OP nih karakter nih, guys. Oke, cuman agak kurang di bagian animasi jalannya, guys, ya. Masih terlalu tegak kayak terlalu tegak banget, guys, ya. Oke, kita lanjut everybody ke karakter yang berikutnya. Di sini ada Police Toilet, guys, ya, atau si polisi toilet, coy. Kita bakalan coba taruh di sebelah sini. Ini jangan terlalu dekat ya, entar ditembak. Gak sempet lihat kita, bro. Let's go. Wih, wih, kan. Langsung, guys, keok ya. Saya pengen lihat dulu bentuknya loh, polisi toilet. Wah, mirip banget dia ngebuatnya, guys. Ada dari jarak jauh juga, buset. Gila jaraknya, guys.
Oh ya, BTW untuk si polis toilet ini dia punya lampu-lampu polisi gitu guys ya, dan itu nyala di malam hari guys. Nah, ini yang kalian lihat di belakang ini, ada biru dan merah ini, sama ini fire dari jetpacknya itu juga nyala guys kalau di malam hari ya. Oke, seperti itu. Kita lanjut ke mafia toilet. Wah, kalau mafia sih ngelawan si Basoka, kayaknya kalah Basoka guys ya. Let's go, kita taruh ya everybody. Wah, ini guys mafia. Let's go, sekalian review, sekalian kita adu guys ya. Tuh kan, kalah kan. Nah, katanya sih untuk si mafia ini dia punya ulti guys, sambil terbang gitu ya. Jadi kalau misalkan dia terbang itu dia dalam mode ulti guys. Let's go, kita taruh beberapa Basoka di sini untuk melawan mafia guys. Ya, kalah mafia guys ya. Boleh juga guys Skibidi Basoka ini ya. Kalau mereka bertiga, mereka OP guys. Tuh lihat. Langsung dikalahin mafia. Kalah mafia guys. Harus lawan kameramen biasa kayaknya ya untuk melihat ultinya ya. Oke, kita taruh di sini, terus ini kameramen biasa guys. Nah, kayak gini nih. Ini tuh dia ulti guys, terbang. Tuh, kira-kira kayak gitu ya kalau misalkan dia dalam mode ulti terbangnya everybody. Oke, tuh guys. Nah, pas dia nyerang Titan Cameraman ya kan, dia terbang gitu guys. Oke, seperti itu guys untuk si mafia ya. Sumpah ini mafia keren banget guys. Asli mirip betul kalau Mamang Telurman ngebuat ya. Pantes dinanti-nanti gitu loh kalau Mamang Telurman update ya. Oke, kita lanjut everybody ke Speakerman. Nah, untuk Speakerman ini sebenarnya bentuknya masih sama guys ya. Bedanya dia udah ada versi injured-nya ya, yang kita lihat berkorban di episode 67 part 4 itu guys ya, si Chad Speakerman. Nah, itu juga ada guys mode dia pas lagi injured guys ya. Nah, pas dia lagi mode injured ini, dia itu bakalan jauh lebih kuat guys ya. Walaupun dia terluka, dia lebih rage lah ibaratnya guys ya. Oke, kita coba suruh lawan Spider Toilet nih guys. Apakah dia bisa menang? Wah, kayaknya bisa nih guys. Tuh lihat. Ngamuk dia guys. Dan ya, dia juga bisa ngebanting kalau misalkan banyak Skibidi Toilet di dekatnya guys. Ini sih nyari Skibidi Toilet biasa kok gak ada guys ya. Mana ini Skibidi Toilet biasa bro? Ini kah? Oh, ini yang big guys. Mesti ada yang versi kecil nih guys. Nah, ini yang versi kecil coy. Let's go, let's go. Kita bakalan coba lihat si injured Speakerman ngebanting guys ya. Yah, mana transaksi kocak. Lah, tuh lihat guys. Wah, ada yang polis juga guys. Wah, itu tuh. Barusan dia ngebanting guys ya. Gila, keren banget coy. Oke, itu tadi untuk karakter yang kecil-kecilnya nih guys ya. Sekarang kita yang ke besar-besar nih. Oke, sekarang kita ke karakter yang besar-besar nih guys ya. Let's go, kita mulai dari Jimin 4.0. Yap, ini adalah Jimin yang muncul di episode 67. Let's go, kita bakalan lihat everybody. Wow, Jimin 4.0 guys. Oke, seperti ini coy untuk bentuknya guys ya. Wah, iya nih, di bagian dadanya sini udah ada reaktor semacam punya Titan TV Man guys ya. Dan yap, seperti ini untuk si G-Man ya guys. Dia gak bakalan berbunyi sampai ada cameraman atau sesuatu yang diserang sama dia guys ya. Nah, ini kita lihat nih. Wih, keluarin dari tengah situ guys. Wah, dia nyerang ke depan, gak ke bawah deng, kocak. Tapi tetap kena guys cameramannya ya. Oke, seperti itu guys untuk si G-Man 4.0 guys ya. Tuh, wih, ada sesuatu yang ngedrop juga nih guys. Apa ini ya? Partikel-partikel gitu loh. Oke, kita lanjut everybody ke Giant Scientist Toilet. Ini juga di update guys ya. Untuk bentuknya, teksturnya sekarang udah ada partikel-partikel. Buset. Wah, muncul dia. Oke. Dan juga di bagian belakangnya juga udah ada tentakel-tentakel gini guys ya. Nih, tentakel yang ada roket, ada racun, ada laser. Nah, ini semua udah ada guys di versi upgraded Giant Scientist yang terbaru ini guys ya. Gila, keren banget coy untuk bentuknya ya. Oke, sekarang kita lanjut ke pihak aliansi nih guys ya. Di sini ada Titan Cameraman. Let's go guys. Untuk Titan Cameraman sih saya belum lihat apa yang berubah dari dia guys ya. Ada animasi mendaratnya nggak tuh. Oke, untuk bentuk dari Titan Cameraman seperti ini. Ih, battle cuy. Wah, kita lihat guys. Oh iya, dia punya ulti reaktor. Itu yang Mamang Telurman bilang guys. Saya lupa ya. Nah, nanti kita bakalan lihat guys. Dia punya ulti bisa ngeluarin reaktor ya.
Ya, api-api biru gitu, guys. Enggak sempat ngeluarin, udah kalah G-Man-nya, guys ya. Ini Scientist aja deh kita coba, guys ya. Wow, lihat. Titan Cameraman melawan Giant Scientist. Let's go. Kita lihat battle kali ini, guys. Kalian tim mana? Coba tulis di kolom komentar di bawah, guys. Subscribe untuk Titan Cameraman. Ayo, dikit lagi Titan Cameraman. No, udah kalah Scientist. Padahal saya pengen lihat versi injured Titan Cameraman, guys. Ada nggak sih? Kalau nggak salah, ada, guys ya. Oke, kita coba aja sih, guys ya. Biar kita lebih nggak penasaran gitu, guys ya. Wah, lawan Scientist lagi, guys. Ini kalau kayak gini udah pasti dia menang, guys. Oke, kita ke yang terakhir nih, guys ya. The big one, Titan TV Man. Let's go. Kita bakalan coba taruh di sini, guys. Ini udah ada mode kuyak sih, saya, guys ya. Oke, udah ada animasi partikel kedatangannya, guys. Seperti part 3 ya. Wow, keren banget, coy, untuk Titan TV Man. Oke, kita bakalan coba taruh si Giant Scientist di sini, guys. Nah, mana dia, coy? Kok nggak muncul-muncul nih? Tuh, battle, guys. Kalian tim mana? Coba tulis di kolom komentar di bawah, guys. Wah, kalau kayak gini sih Titan TV Man pasti menang, guys. Lihat. Let's go. Gak sempet ngeluarin mode kuyang, guys. Saya bakalan coba lawan dua, guys ya. G-Man dan juga si Scientist. Nah, kayak gini, guys. Ini mustahil sih, guys, Titan TV Man bisa menang ya. Tapi bisa jadi juga dia menang, guys ya. Tuh lihat. Wah, G-Man kok dua kali, guys. Buset, masih menang juga, guys ya. Ini kok unstoppable banget ya Titan TV Man-nya. Saya pengen lihat mode kuyangnya, guys. Mana mode kuyangnya, bro? Saya pengen lihat, guys. Oke, masih bertahan G-Man melawan Titan TV Man. Sekali lagi, guys, nyawa tambahan. Tuh. Wah, ini, guys, mode kuyangnya, guys. Lihat. Dia mengeluarkan mode kuyangnya, guys. Wah, tadi sempat palanya hilang tapi balik lagi. Tapi ini masih melayang, guys. Itu kayaknya PR memang telur man, guys ya. Ngebuat palanya tetap hilang, guys. Tapi ini keren banget sih. Udah ada mode kuyangnya, guys. Lihat. Tuh. Ini palanya melayang. Habis itu kiri kanannya juga melayang, guys. Ini kalau misalkan ada musuh, dibantai gak sama dia, guys ya. Let's go, kita taruh G-Man di sini, guys. Nah, ayo bang, coba bang. Wow, kuyang-kuyangnya jalan, guys, tuh. Nah, ya kalah, guys, dua-duanya. Sisa satu lagi, guys, yang melayang ini ya. Let's go. Ada bantuan dari kuyangnya dia, guys. Buset. Nah, tuh lihat, guys. Nah, yang versi kuyang bisa ngeluarin laser dari atas sini, guys ya. Gila sih ini. Update yang sangat wadidaw dari memang Telur Man, guys ya. So, itu tadi untuk semua yang terbaru dari add-on Telur Man versi 18.5, guys. Bagaimana menurut kalian? Coba tulis di kolom komentar di bawah, guys ya. Yap, mohon bantuannya yang saya bilang tadi, guys. Let's go, kita bantu memang Telur Man, guys ya. Dan ya, jangan lupa buat like juga video ini dan subscribe juga ke channel ini, guys. Saya juga butuh mencapai 2.000 subscriber, guys ya. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton video ini sampai selesai. Like dan subscribe. See you next video. Arigato and yoi.